Petugas Polres Sleman Yogyakarta menyita belasan ribu petasan berbagai ukuran dalam razia yang dilakukan selama 3 hari. Belasan ribu petasan tersebut merupakan petasan buatan pabrik dan petasan rakitan. 17 ribu petasan ini disita petugas Polres Sleman dari berbagai pedagang, meski sebelumnya polisi telah melarang para pedagang berjualan petasan. Ribuan petasan ini merupakan petasan buatan pabrik dan petasan rakitan. Kapolres Sleman, Ajun Komisaris Besar Polisi Heri Sutrisman mengatakan, dalam razia petasan, polisi tidak menahan para pedagangnya, namun hanya memberi peringatan agar mereka tidak menjual petasan lagi. Namun Heri mengingatkan, jika peringatan tersebut dilanggar, polisi akan mempidanakan mereka. Selain menyita petasan, petugas Polres Sleman juga menangkap 6 pelaku pencurian dengan kekerasan serta penjudi yang berafiliasi dengan lotre di Hong Kong.